akarnya warnanya cantik begini. Wah, daunnya lebar, gede. Diskonnya 30.000. Habisin ya. Ini asli bonggol ya, bukan grupingnya. Camilla jackpot yang si slebel ini. Warnanya mutasi. Keren. Ini kocin amora. Ah iya, bener itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, semangat pagi dan selamat pagi. Wih, hari ini teman-teman bisa tebak gak sih aku lagi di mana? Lautan aglonema cantik. Lala, bakal siap kita review. Tapi sebelum mulai video, aku minta teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman, dibantu subscribe-nya di sini di Herlina Atmaja biar channel aku semakin berkembang. Setelah itu boleh juga tombol loncengnya dinyalain biar teman-teman selalu dapat video terupdate dari aku biar makin akrab. Boleh juga dong di follow Instagram aku di Herlina_Atmaja. Oke, yuk kita review. Nah teman-teman, kita balik lagi ke aglonema Parung. Lala, ini tuh udah terkenal banget, famous di dunia YouTube. Dunia maya. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Ini selalu ditunggu, selalu dinanti, selalu di hati ya teman-teman. Wow. Emang iya? Iya dong, harus dong. Aljan, apa kabar? Amin. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat dong. Semangat. Kita ini sampai keringetan-keringetan, semangat. Cuacanya mantep. Biasa banget. Biasanya kita kalau kesini hujan, sekarang panas. Panas. Oke, ada promo apa nih buat teman-teman untuk episode kali ini? Kita nggak ada promo khusus, kita ada promo di All Item. Kita promo semua harganya. Harganya di diskon dari harga yang tertera di sini. Betul, betul. Waduh, jadi tungguin. Teman-teman tahu ya, kalau di sini itu harganya sudah ikinimis, tapi akan ada promo by owner. Cocomeyong. Tapi diingetin lagi dong, kalau teman-teman mau datang langsung ke sini, adanya di mana? Kita ada di Kecamatan Parung. Oh iya, tadi lupa kali ya alamat. Nggak pindah dong. Oke, masih alamat yang lama sih. Nanti kalau ada yang mau datang ke sini, tinggal klik di map ya. Di map pusat aglonema Parung, langsung keluar nanti. Diarahin kok arah-arahnya akurat. Langsung nyampe ke sini, nggak bakal nyasar-nyasar. Kalau mau order, WA-nya di mana? 0821-1650-4102. Itu main apa? Oke, aku sematin di sini biar teman-teman gak salah lagi. Soalnya kalau yang kemarin tuh lupa, nanti admin aja. Malu kadang kalau gak apa. Oh gitu. Siap, kita mulai review dari mana nih? Kita punya merah-merah merona. Red Katrina kali Catherine, ya. Tapi gede-gede ya. Ini Red Katrina, dia beda sama Pink Katrina ya. Dia daunnya lebih bulat. Oh, pantesan. Daun lebih bulat. Tapi warnanya agak kayak Red Anja ya, merahnya. Makanya cuman dia merah. Dia di sisi-sisi daun. Daunnya itu listnya tetap nggak bakal hilang hijaunya ini. Khasnya di sini, sama bintik-bintik hijau. Ini ciri khasnya di Red Katrina. Tapi yang paling dominan sih di daun bulatnya ini. Bulat, tapi ini agak panjang. Kenapa itu? Ini, ini kelainan jiwa. Kelainan jiwa. Tadi kan lagi dibanggain yang bulat, ngapain jadi yang panjang gitu? Aduh, ngapa ditongolin yang itu? Kat. Nggak apa-apa dong, yang lucu emang ada satu yang kelainan begitu, tapi yang lainnya begini nih. Harganya gimana? Kita kasih harga 60.000 aja. 60.000-an aja, ID-nya Red Katrina. Susunan daunnya rapi ya dari ada juga yang bilang Katrina Ori, ya ini. Oh, ini Katrina Ori. No KW-KW, cepet soknya banyak sampai ke sana tuh. Adalah sedikit-sedikit. Ada harga grosir dong? Ada. Untuk pengambilan per 10, japri aja, by WA. Oke, jadi kalau emang untuk harga seller pasti akan dibedain. Ada selisih tetap. Pasti dong. Nih, stoknya boleh disorot tapi ke sini gara-gara daun panjang kan. Gara-gara daun panjang. Lanjut, dapat lagi yang merah nih. Kita punya Sherly ya. Sherly, gede-gede. Sherly, dia ada juga yang nyebutnya itu Big Anja. Oh, jadi Big Anja besar. Tuh, memang daunnya lebar ya. Memang daunnya lebar dia. Size-nya seperti ini, gede, harganya gimana? Harga di 70.000. 70.000-an aja, ID-nya Sherly, tingginya segini. Ambil per 5 kita bisa kasih harga grosir. Spesial. Oke, minimal 5 boleh nih dapat harga grosir.
Cepat. Ambil 5 kalau... kita kasih 60.000. Wah, langsung kita langsung dikasih. Kita buka deh. Cepat. Ambil 5 60.000. Ayo patungan sama teman-teman yuk. Boleh. Patungan sama tetangga, stoknya banyak, jangan khawatir, di sana pun banyak stoknya. Ini hanya display-nya aja segini. Nah, kita punya yang gelap-gelap tapi tuh, bukan black maroon ya. Sekarang tuh lagi jadi favoritnya sih ini. Favorit. Karena warnanya kan glowing ya. Merahnya tuh beda. Mengkilat gitu. Aduh. Saya pun suka warna seperti ini. Nah, Red Queen. Ini tanian lokal ya? Nah, karena ada ini ya. Biasanya saya cabutin suka diomelin. Jangan dicabut. Itu menandakan bahwa tanaman itu lama udah metannya. Oh, oke. Kan rumput ya, kita mencabutin ke kebunnya. Untuk Red Queen harganya berapa? Kalau di display ada harga 60. Kita kasih promo dikit kali ya, 55 aja. Oke. Alhamdulillah, padahal 60.000 udah murah, tapi dikasih promo lagi untuk saya seperti ini di 55.000 aja. Cepet pengambilan yuk. Per 10 kita masih kurangin lagi. Ayo. Cepat, minimal 5, tadi Sherly boleh, ini minimal per 10. Ada 5 juga boleh deh. Boleh, cepat. Ambil 5, 50.000. Jadi untuk pemula yang baru-baru mau kita buka jualan, aja deh, 5, per 5, 50.000. Oh tuh, 5, 50.000. Kan lumayan. Oh, Red Queen gocap ini 55. Ih, cocok. Si glowing. Silahkan. Boleh, ini gede nih. Gede, ukurannya lumayan. Jumbo-jumbo ya. Dan ini bawa anak, jadi rumpun nih. Isi asli 2. Rumpun isi 2. Ya? Semua sama isi 2. Ada yang tunggalan juga tapi rata-rata isi 2. Rata-rata isi 2. Jadi untuk yang seperti ini harganya berapa? Kita kasih harga di 55.000 aja. 55.000 isinya 2 ya, teman-teman. Isinya 2. Cepat, ini lebih murah banget, parah. Gede jumbo. Seperti tema kita kan ada promo all item. Siap. Jadi ini dipromoin. Dipromo. Harga standnya berapa ya? Harga stand di ketutupan. Saking dia gedenya. Harga stand 60.000. Tuh, saking gedenya. Ini ya ketutupan. Harga di tap 60.000 ya. Tuh, beneran ya. Sip, stoknya aman, banyak nih. Aman, ya. Cukup lah. Wah, cukup segini. Ini mah lebih. Oke, kita lanjut ke mana? Ke meja sebelah sana aja. Boleh. Yuk kita ke sana yuk. Oke, dilanjut ke rak yang sebelahnya ada hang-hang lokalan nih kayaknya warnanya ini lokal. Soalnya. Warna-warna lokal. Warna tuh. Lokal. Lihat. Ciri khas katanya pertanda ini lokal, nggak boleh dicabut. Ukurannya juga lumayan. Gede. Tuh, ini ayunin di KW. Nggak dijauh ya. Sip. Berapa nih yang seperti ini? Ini kita kasih harga, untuk harga normal 45.000. Berarti ada nggak normalnya nih? Promo di 35.000 aja. Widih, cepetan. Hang-hang dari 45.000 di diskon jadi 35.000-an aja. 35.000. Tahan banting ya? Tahan banting. Jangan dibanting ya. Jangan banting, anti pilek. Oh iya, kita yang main pilk ya, janjian. Stoknya aman, banyak, boleh dilihat dulu. Langsung KO kan? Next, kita ke... Twister ya? Red Twister. Oh, wah ini tinggi-tinggi, jangkung-jangkung. Wah ini, bulat banget. Tuh, daunnya bagus. Harganya berapa? Ini kalau harga normal kita di 75.000. Sesuai janji saya, kita kasih promo sedikit di 65.000. Oh, lumayan banget, udah harga murah 75.000, di diskonnya 10.000 jadi 65.000. Tuh, nggak usah yuk, beli yuk. Dua harus dapat grosir sudah di diskon langsung. Kita langsung tadi? Kasih promo. Stoknya banyak, ID-nya Red Twister di 65.000-an aja. Stok cukup lah ada. Oke, nggak boleh ya dibilang banyak. Aduh, langsung diralat loh. Kita punya Red Majesty. Ini ukuran remaja ya. Oke. Kalau Majesty panjang ya. Sekarang Red Cherry udah jarang ya, Om? Udah jarang. Ini biasanya mirip sama ini, cuma dia bentuknya bulat ya? Oh, ini Red Majesty. Ukuran remaja, kita kasih harga di 50.000. 50.000-an aja. 50 boleh ribu. Dong dilihat tadi nih, di meja harganya berapa? 60.000 tuh. Meja 60.000. Di shoot, wah di zoom langsung. Kita kasih harganya harga Murcidah Bang. Di gocapan aja teman-teman, ayo udah dapet Red Majesty. Stoknya banyak. Bisa dilihat, stoknya cukup. Dirawat lagi. Kita biasa kalau lihat segede gini banyak ya. Kalau ini cukup katanya. Kita punya Black Maroon. Ini salah satu yang kita promo. Oh, kan dipromokan. Biasanya harga berapa nih? Itu biasanya di harga 120. 120.000. Kita kasih promo di 90.000. Wow, Black Maroon biasanya harga di 120.000 itu sudah murah, tapi dipromoin lagi jadi 90.000-an aja. Ya.
cepat khusus untuk stoknya nggak banyak ya, rebutan dulu-duluan. Cepetan. Stoknya segini ada satu, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 18. 18, kalau kurang masih ada lagi. Oh masih lagi. Ada, katanya stoknya nggak banyak segini. Masih banyak, katanya cepat, 90 ribu. Bisa banget. Ini ya, kita punya pun pule nih. Hah? Pun apa? Pun pule. Kok pule? Tingginya kayak pun pule. Pule apa sih? Saya kagak tahu pule. Ya, ada tinggal enaknya. Mention. Ada enaknya nih. Cuma satu tapi enggak dia ada. Ada beberapa. Ada beberapa. Nah, ini ada nih caling-calingnya. Ini udah kelihatan caling-calingnya, cuman ini bonggol utuh ya nyampe ke bawah ya. Waduh, cepetan. Ini gede banget. Biasanya kita dapat yang kecil-kecil langsung dikasih yang jumbo. Tinggal mention. Harganya berapa? Di 60.000. 60.000. Ya ampun, gede loh. Bawa anak. Bawa anak. Rata-rata mungkin rata-rata. Yang belum ini pun biasanya masih di bawah kita kali ya. Kita ada dua ses ya, ada yang bawa anak, ada yang tunggalan. Nah, kalau ini buat yang tunggalan nanti next lewat sana itu yang bawa anak. Beda selisih ini sedikit. Ini sebenarnya udah pada bawa anak kok. Di dalam. Tuh. Mm-hmm. Udah pada belum keluar aja. Belum keluar di dalam. Cuma kan kita jualan sesuai yang kita lihat. Betul. Kalau yang cuman di dalam kali-kali ya enggak, kita enggak promo. 60.000 gede. Padahal hampir rata-rata sudah gembol caling. Tuh. Nah kan? Ini kita ada dangdutan gini kena copyright nggak? Aduh, banyak, kita review ya. Santai-santai aja. Betul. Kali ya. Nah ini ada Legacy. Kita punya Red Legacy. Legacy merah. Hmm. Kita punya Red Legacy. Silahkan, Teoca. Boleh. Ini juga bagus. Bagus semua sih. Iya, bagus-bagus. Nah ini yang hijau. Jadi kalau teman-teman suka yang varian agak merah boleh, atau yang masih agak hijau boleh. Harganya sama. Kita langsung ke harga, sama. Harga di sini 85. Yes. Ini buat kita kasih promo sedikit di 75.000. 75.000. Nari di mana lah harganya 75.000. Pengambilan 5 per 10 beda dikit. Ini mirip ya sama yang baru datang? Mirip. Mirip dikit. Mirip dikit. Tapi ini kepanasan, bukan varian. Agak mirip nih satu. Oh iya, ini kalau dibilang gitu nanti bohong. Dosa. Dosa. Stoknya bisa dilihat. ID-nya Red Legacy dari 85.000 jadi 75.000-an aja. Ayo bungku, cepet 50 dapat 2. Kita punya yang rumpun-rumpunan. Silakan. Ini Red Anja ya? Ini Red Anja. Ini asli rumpun. 1, loh. 1, 2, nah. 3, 4, 5. Pokoknya rumpun banyak dah. 6. Serte. Ini asli bonggol ya, bukan grouping ya? Wah. Pot yoga ukuran 15, 17 apa 15 ya? 17 kayaknya deh. Mana sih ukurannya? 17. Tuh, harganya berapa? Di 200.000 aja. 200.000-an aja Red Anjas RT. Kalau misalnya teman-teman mau menghemat ongkir, dilepas potnya boleh? Dilepas potnya boleh. Nanti kita ganti pot lagi biar yang lebih kecil. Enteng. Oke. Soalnya kan ini di kurang lebih 3 kilo ini kalau kan. Nah, kalau di packing dengan pot yang ini kan bisa terlalu mahal ya. Tapi mungkin kalau emang teman-teman mau ya enggak apa-apa. Ini saran untuk lebih hemat. Stoknya aman, harganya di 200.000, ID-nya Red Anja. Rumpunnya banyak. Rumpun, bukan grouping ya, rumpun. Asli ada bonggol. Rumpun. Nah. Oke. Buat tania nih cocok nih. Oke, cocok. Buatan, petelin. Banget, cocok banget, cocok banget. Nah. Buat pemula. Nah, kita punya Green Papuma. Green Papuma, gede nih. Harganya berapa? Di 150.000. 150.000. Green Papuma hari gini. Cepet 50. Ini yang size-nya lebih kecil lagi di 125.000. 125. Jadi hanya dua yang ini cuma satu. Heeh. 125, 150. Harganya promo, cepet. Promo. Habisin stok. Habisin stok. Kita punya Green Ball. Green Ball. Gede, berapa nih? Kita promo juga ngabisin 100.000-an aja. Cepet. Aduh, tapi yang gede loh. Cuma dua ya. Cuman dua ya. Dulu-duluan aja. Biasa dapat yang mini-mini. Yang harga babon. Pasaran minimal 175 ya. Betul, karena ini yang gede ya, bukan yang mini loh. Ini ngabisin stok ya. Geralat, langsung ada lagi stok. Wah, sunset. Oh, sunset. Sisa dua nih. Sunset white. Kita kasih 200.000 aja. 200.000-an aja dari 225. 225. Sama di potnya juga 225. Berhubung jadi stoknya 200.000. Sisa dua kita kasih di 200.000 aja. Ayo ngabisin teman-teman. Gas. Kita punya Red Queen rumpun 3. Kalau ini grouping ya? Oh, grouping. Kalau ini grouping 3 pohon. Tapi ini lebih besar dari yang tadi ya. Karena tinggi-tingginya lumayan nih.
Tuh. Kalau yang tadi di harga 200. Itu yang tunggalan. Di 55.000. Nah, kalau ini yang rumpun 3 dan jumbo berapa? Itu di harga normal 180. Dan normalnya? Kita kasih promo sedikit jadi 170.000. 170.000. Karena ini size-nya lebih gede ya dibandingkan yang tadi ya. Lebih gede, lebih gede. Okay. Ini kalau dipecah size-nya lebih gede dari yang tunggalan yang tadi kita review. Lebih dari 55. Makanya harganya berbeda. Kita punya Silver King. Silver King. Gede banget. Ini ukurannya gede ya, bukan sebuah selfie enggak sih? Bukan yang umum-umum. Jumbo parah. Babon, harganya berapa nih? Di 200.000 aja. 200.000 segede gini. 200.000. Dapat acara ya? Oke. Okay. Harganya di sini berapa? Tetap 200.000. Oh, 200. Enggak. Berarti udah press kalau press. Begitu. Press, kalau itu udah press. Nah. Ini kita punya Pingdel yang rumpun. Yang udah bawa. Oh, yang anaknya sudah terlihat ya. Tuh. Udah bisa dilepas. Enggak sih, nungguin dulu aja 3 daun, 4 daun baru bisa dilepas. Tuh. Nah, untuk yang seperti ini harganya berapa? Ini ada selisih sedikit, yang tadi 60, yang ini 70.000. 70.000, hanya beda 10.000 untuk dapat satu anak. Cepat. Lihat di stand-nya, harganya 80.000. 80. Tuh. Sesuai janji saya, Teh Oca. Betul. All item kita kasih diskon. Kecuali Super Queen. Betul. Karena stoknya udah press. Wah, ini yang juga ada, yang rumpun. Ini Regasi yang rumpun. Bawa anak, ya anak kedua. Ini semua bawaan. Ya. Tuh. Ah, ini mah gede banget anaknya. Cepet. Ini nggak pakai harga promo, langsung aja kita kasih harga. Di 100.000. Cepet. Isi dapet. Dua. Regasinya ada yang dua, tapi yang aku pegang 3 nih, rezeki. Rezeki-rezekian ya. Tapi stoknya yang pastinya ya. Bawa anak. Semua bawa anak yang ini. Harganya 100.000. Tuh, ini udah anaknya nongol, caling juga caling. Satu. Kan? Kecil-kecil tuh udah beranak ya, dia cepet doang. Kita gimana punya Legacy juga yang varian hijau ya. Hijau, yang green Legacy-nya. Nah, harganya langsung berapa? Langsung aja di 55.000. 55.000? Aduh, gaskan. Ya ampun. Gaskan lah. Sampai dengernya juga senyum. Beneran. Green Legacy. Green Legacy. Segede gini harga cuma 55.000. Ayo, gocap goceng. Gocap goceng. Stoknya? Stok aman. Oh, masih. Aman masih ada. Kita punya Luxetti. 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 Nih. Seperti ini coraknya, dia bulat ya kayak butterfly bulet, tapi bulet. Daunnya bulat lebih cantik. Coraknya corak butterfly tapi bentuk daunnya daun bulet. Lebih bulat. Cantik nih, lebih bagus ini sih. Jadi enggak bohong ya, Om. Iya, betul. Harganya berapa? Harganya 125. Kita kasih promo sedikit jadi 115 ya. Oke, okay, dari 125 jadi 115. Tuh. Stoknya banyak. Stok aman. Aman, cukup. Ya aman aja deh. Jangan bilang kita banyak. Punya Dude Cream. Dude Cream. Ibu anak. Pas banget lagi tuh. Kecil FF. Janda. Iya. Tapi gede-gede lagi ya? Iya. Harganya berapa nih? Ini kita kasih harga di 70.000. 70.000 Dude Cream sekarang. Ya ampun. Ya cuman di sini, Teh. Sombong amat. Iya. Biasanya kan kalau Dude Cream harganya berbeda dengan Dude White ya. Beda, tapi beda. Ini cuma beda tipis banget. Ya. Cepat. Sini doang emang, kemanarnya sombong. Tuh. Ambil. Bukan sombong, kita buat meyakinkan bahwa produk kita punya nilai plus. Terutama di harga. Harga dan kualitas pastinya dong. Walaupun harganya ekonomis, tapi kualitas pasti terjamin. Karena bisa dilihat teman-teman di sini kandangnya banyak. Yang baru datang tuh nggak langsung ditaruh di sini. Kalau ini udah, apa namanya ya? Sortiran. Udah sortiran. Yang udah layak jual kita taruh masuk sini. Sini. Tuh, ini big. Right. Ini salah satu yang kita promo. Ini udah cepet. Cepet. Harganya jadi berapa? Ya cepet. Oh. Harga normalnya ini di sini nih biasanya di 175. Oh, biasa 175. Sekarang jadi cepet. Boleh dicek dah harga Big Roll di Top. Benar. Emang biasa di atas material lain ya. Nyari semen gitu. Cepet dari 175 jadi 100 ribuan aja. Pokoknya boleh dicek juga harganya di material-material lain. Ini ya. Awal harga awal 175. Ini sudah di diskon. Sudah kita diskon jadi 100. Nanti sama tukang material ngapain nyari kembang ke sini? Begitu. Diomelin. Aduh, ampun. Iya. Wow, gajah madanya tinggi gajah banget. Ini yang stand panjang ya? Tuh, tinggi. Abis gitu akarnya udah keluar-keluar. Tuh, udah jaminan nih, jaminan. Sehat. Harganya berapa nih?
itu dari harga 150 kita promo aja di 135. Tuh, dari 150.000 jadi 135 tetap di diskonnya 15.000 dari harga yang sudah tertera di sana. Tuh, bisa dilihat dong. 150.000. Jadi 135. Sip. Lanjut. Wow. Nah, Ruby Garuda. Ruby Garuda. Ini agak mirip sama Red King yang baru ya? Uh-uh. Tapi ini Ruby Garuda ini rumpun apa grouping? Ini rumpun. Rumpun 3. Rumpun. Sip. Ini 4 ya? Oh iya. Kita bicara 3 aja ya. Ya 4 bonus. Siap. Jadi rata-rata di 3, 4 bonus. Harganya berapa? Ini di 140.000. 140.000-an aja. ID-nya Ruby Garuda, lihat warnanya menor. Pokoknya warnanya ngejreng dah. Ngejreng. Ini berhubung stoknya tinggal sedikit, kita kurangin jadi 130 ya. Oh gitu. Cepetan didiskon lagi dari 140.000 jadi 130.000-an aja. Oh iya, ini ada 4 banyak. Isinya 4. Iya. Ini harga awal memang 140, berhubung stoknya udah tinggal segini apa adanya. 130. Ais. Wow, kita punya Suksom batik. Ini Suksom? Iya. Kayak brownies ya. Suksom batik. Langsung kita review kali harganya. Boleh ya. Boleh dong. Jangan kaget ya. Ah, belum. Belum kaget, udah kaget duluan. Kaget. Lihat ini nih, coraknya memang kalau ini lokalan ya? Ini lokal tanian. Soalnya kalau batik Suksom katanya memang hijau dulu di awal nih kalau tanian, nanti baru akan tumbuh apakah dia mau ke batik atau ke merah, tapi ini batik. Cakep-cakep. Ini ekonomis. Kita berapa kasih nih harga ekonomis 75.000. Tuh kan. Ini gede banget loh 75.000. Ya ampun. Sedih gak sih harus borong kalau kayak begini? Borong. Suksom batik itu katanya kalau gede tuh lebih bagus dari suksom yang lebih biasa. Lebih tahan. Dia lebih tahan banting. Memang dari coraknya pun lebih mewah ya, karena ada corak batiknya nih teman-teman. Jadi nggak monoton merah terus. Ya masing-masing ada kekurangan. Betul. Ada kelebihan juga. Ilah bagus amat ini. Kita yang kaget. Kita mungkin. Aduh, ya, Suksom batik. Oke. Okay. Cuma di channel kita doang kayaknya ya, Om Cuna keluar jiwanya nih. Meronta-ronta. Ini punya Ruby Garuda. Ruby Garuda yang single. Yang single. Harganya berapa nih kalau yang single? Di 50.000 aja. 50.000-an aja. Cepat mendingan beli yang rumpun kalau teman-teman punya budget lebih. Tapi kalau emang mau satuan boleh. Yang ekonomis ya. Gocap. Yang tunggal. Kalau yang tadi kan harga 130. Itu harga satuan ya, harga per beda lagi. Oke. Makanya ambil per 10 kita kasih 40.000. Tuh. Katanya mau diantar aja, taunya di nanggung sendiri. Oh iya boleh deh. Nanggung. Iya. Emang ya kagak resep kok yang nanggung-nanggung ya? Iya. Iya. Ini Stardust, Red Stardust tapi rumpun 2 gede-gede jumbo-jumbo. Aduh, hai. Harganya berapa nih? Itu di 140 aja. 140.000-an aja, tapi size-nya luar biasa gede loh. Ini asli bonggol ya. Asli bonggol, jadi asli rumpun. Bukan grouping ya. Oh. Au! Asli bonggol. Ininya lihat. Akarnya nguntel. Nguntel. Tinggal ganti pot yogap, wah. Cantik ya. Tuh, pohon cantik. Ambil per 10 kita kasih kurang lah. Guys, siap. Kurangnya udah bisa dikira-kira, ambil per 10 kita kasih 130. Tuh. Ini merah-merah loh, warnanya Red Stardust, gede-gede, menor-menor. Ih, padahal di sini tadi 150.000 tau. Kan saya udah bilang teh, all item kita kasih promo. Iya betul, siap. Tuh, siap, 150. Nah ini Red King. Red King? Red King yang varian lama apa baru sih nih? Baru ini ya? Varian lama. Masa? Varian lama. Kayaknya varian lama tuh yang gede banget gak sih? Itu yang udah gedenya, kalau ini cacahannya, anaknya. Okay. Bukan kultur ini ya, ini tanian dari cacahan bonggol. Tuh, harganya berapa nih? Harganya di 65.000, kita kasih promo jadi 60 aja. Tuh, dari 65.000 jadi 60.000-an aja. Cepet, ayo. Mau jadi raja dan ratu boleh sama queen ya? Betul. Red King dan Red Queen. Tuh, harga 65.000. Karena yang barunya ada kan mirip kayak Red Queen tapi lebih lancip kayak cabe ya. Di sana ada. Oh ada. Sip. Next kita ke sana. Kita punya Red Anjar Rumpun. Red Anjar Rumpun gede-gede. Size-nya lebih kecil dari yang tadi di sana ya. Harganya juga menyesuaikan. Emang lebih kecil ya? Dari yang sana tadi teh pot yogap. Oh, oke. Okay. Yang rumpun tadi ya? Iya. Bulat-bulat. Bulat. Ini rumpunnya 3.
Rata-rata isi 3. Isi 3. Nah, jadi harganya berapa? Di 130.000. 130.000. Stok nggak ada lagi, cuma segini. Kalau mau tahu di sini 140.000. Cepet. Stoknya nggak ada lagi, cuma segini sedikit. Segini sedikit. Padahal kita kalau hitung nih ya, satu episode habis hitungin pohon di sini. Soalnya banyak banget dari sono sampai ke sini, ayo. Mudah-mudahan peminatnya lebih banyak, jadi langsung habis. Mudah-mudahan, amin. Amin. Itu yang kita harapin kan? Iya dong, selalu. Nah, kita punya Red Stardust tunggal. Kalau tadi kita yang rumpun, kalau ini yang single. Nah, harganya berapa kalau yang single? Kalau yang single kita kasih harga di 55.000. 55.000. Kenapa ini lebih murah dari yang rumpun? Ini warnanya kurang begitu ini, makanya itu tadi jarum. Terlihat ya kalau ini masih agak hijau-hijau. Masih agak hijau, kalau yang udah merah dan juga bawa bonggol kan. Oke, jadi harganya mungkin lebih mahal. Tapi kalau yang ini murah banget di 55.000. 55.000. Kalau yang itu udah siap saji, tinggal nikmatin. Tek. Emang ini enggak siap saji? Siap, kita cacak dulu kali ya, sumis. Udah enggak siap saji, ini kayak makanan ya siap saji. Sangat aman, harganya di 55.000-an. 55.000 aja. ID-nya Restardust, dia besar, single. Single, ukuran besar. Betul. Warnanya ya, menor. Next. Pinkatrina. Red Anja. Ah, emang iya? Soalnya kita. Daunnya bulat-bulat ya, Teh? Iya, kayak badan saya ya. Ukurannya juga ukurannya jumbo-jumbo. Ambil gitu dia roset nih. Ya aku pegang dia roset tuh. Lucu banget. Harganya berapa sih? 50.000 aja. 50.000. Yang gede begini? Iya. Wow, cepetan Red Anja, menor, gede 50.000-an aja. 50.000. Ambilan per 10 per 5 kita kurangin. Tuh, cepetan. Minimal 5, minimal 10, harganya lebih ikinimis. Ikinimis lah pokoknya, japri aja kalau buat pengambilan buat pedagang. Apalagi kalau bisa datang langsung lebih enak ya. Bisa kita pilih style harga segitu itu buat eceran, harga eceran. Okay. Next, ini kita punya sama. Oh, beda. Ini Pinkatrina. Oh, kan mirip kan? Ini pasangannya, pasangan Red Anja ya, Red Pinkatrina. Tuh. Ukurannya. Kita yang kaget tuh. Silakan Teh dipegang. Boleh. Di review. Tuh, lebih tinggi size-nya. Performa daunnya oke, dari daun kecilnya masih ada. Waduh, rimbun banget. Harganya berapa? Itu sama Red Anja di 50.000. 50.000-an aja. Pengambilan cepet. Pedagang perperan japri aja bisa kurang. Siap. Tuh, perperan. Jadi kalau teman-teman ambil 2 sama Red Anja cepet. Iya. Ya benar kan? Cerdas. Cerdas. Aduh, takutnya dikurangin ya. Enggak dong. Stoknya banyak. Aman lah, stoknya aman. Ada. Tuh. Harganya gocapan aja, selembar aja. Kalau selembarnya merah dapat 2 sama Red Anja. Nah, ini lipstick orange. Lipstick orange. Agak mirip sama Mani Lompek enggak sih? Beda. Oh, gitu. Bedanya apa tuh? Kalau Mani Lompek dia cuma listnya aja yang pink. Oh, gitu. Kalau orange ya terus. Sepul badannya juga. Orange. Oke, okay. Ini lagi bagus, lagi rame banget karena unik. Unik ya? Bagus nih lipstick varian. Mau dijual berapa, Teh? Nah, jangan nanti saya diomarahin. Kocap. 40.000. Ngapain mahal-mahal? 40.000. Cepetan. Saya mau bilang kocap katanya mahal. 40.000. 40.000. Aduh ya Allah, kenapa kita kagak bilang 30.000 ya? Diketok langsung. Agak. Jadi 50.000 itu ternyata katanya kemahalan. Jadi di 40.000-an aja ID-nya lipstick orange ini lagi banyak banget peminatnya karena memang variannya di lipstick sih bagus. Bagus. Dia udah lama hilang, ini baru ada lagi. Rame lagi. Wah, ini legend nih. Agung emang legend. Big Roy. Buat aling-alingan. Nah, bingung dah ngasih harganya. 15.000 dah. 15.000 dah. Cuman dari harga 20.000. 15.000 dah. 15.000 dah. Aglone emang legend, saking legendnya bingung. Ini gak usah. Oh, ini gak boleh. Kalau kita sebutin harga malah rusak. Oh, emang ini apa sih? Big Papa? Malah rusak pohonnya maksudnya. Bisa banget. Weh, Montai. Montai. Japan Lab. Gak ngerti saya. Emang? Masa iya tukang kembang gak ngerti? Terserah Teteh aja dah, mau ngapain apa. Saya bilangnya Montai. Montai. Saya juga ikutan dan bilangnya Montai. Ini gede, warnanya udah cakep banget. Yang jelas bukan bro. Harganya berapa? 900.000. Beneran? Beneran. Ya ampun. Daun 3. Gila. Udah pecah semua. Dulu kita beli kecil-kecil banget 1,2 ya. Ya ilah.
Lampat kenal sama Om Cuna ini. Lampat ya? Iya. Ya ampun, mending kalau gede-gede mah pekarang. Gagal lagi. Ini lagi banyak nih. Enggak banyak kok. Cuma ada, itu kan tinggal nyabut di sono. Jangan itu, Pak. Oh, jangan. Harganya jangan rata di 9.000 900.000-an aja, ID-nya Moonlight Japan Lab. Jadi kalau gede mewah banget. Itu mah kalau ada yang beli mahal yang udah ditaruh mah kagak dijual, mahal juga. Oh. Nih. Enggak boleh. Enggak boleh. Kagak boleh. Puding. Puding. Lipstick puding. Ini warnanya cakep nih. Harganya berapa? Sama aja sama yang oranye. 40.000. Ya. 40.000. Cepet. Jadi kalau teman-teman mau campur-campur boleh. Mau lipstick kuning yang pink, mau yang oranye boleh, harganya 40.000-an. Jadi kalau beli dua dapatnya 80.000. Stoknya aman. Sampai ke sana. Lanjut ke? Lanjut kita minum dulu. Oh, boleh. Oke, okay, setelah break ya. Kita dilanjut. Dingin lama banget. Lumayan lah. Ini yang tadi aku bilang Red King varian terbaru ya. Kalau yang lamanya kan dia lebih besar si daunnya. Kalau ini kecil mungil kayak cabe. Mirip Garuda ya. Ini bonggol. Iya kan. Tadi aku Garuda aku pikir tuh Red King. Rumpun 3. Tuh asli satu bonggol ya teman-teman. Yang ini harganya berapa? Di 80.000. 80.000-an aja. Aduh dudu lihat. Harga normal 100.000. Di cepek. Wow, diskonnya 20.000. Jadi 80.000 aja. 80.000 aja. Ayo nyari di mana Red King 80.000. Kita punya Frozen. Frozen. Nah, ini warnanya yang bule. Yang bule. Tapi kalau teman-teman mau yang hijauan mau ada. Oh, yang hijau juga ada. Tuh, biasanya kalau yang hijau memang akan lebih besar ya. Tuh, harganya sama? Harga sama. Oke, berapa nih yang seperti ini? Di 70.000 aja. 70.000-an aja. Cepet. Ayo, di notanya 85.000 di loh. Di nota, di meja 85 ya. Sesuai tema kita, promo all item. Karena owner bahagia. Kalau di sini selalu bahagia, selalu kenapa bahagia. Ya? Seru jadi. Karena kita bawa happy. Dong. Next, dong. Kita punya Sweet Dream, tapi Sweet Dream-nya lagi cakep-cakep nih. Ukurannya lagi jumbo juga ya. Kalau orang-orang bilang sih jumbo, kalau saya bilang biasa aja. Oh, ini biasa aja, berarti ada lebih gede. Nih, lihat. Warnanya menor-menor, merah-merah, cakep lagi, banget. Stoknya lagi bagus ini teh. Sweet Dream teh emang bagus tau, pohon bagus. Karena gradasinya cakep, hijau ketemu golden ketemu merah. Yang seperti ini harganya berapa? Di harga normal 130. Gak normalnya gimana? Kita kasih 120 aja. 120.000-an aja, tetap di diskon ya teman-teman. Dari 130 yang sudah murah itu, tetap di diskon di 120.000-an. Size-nya lumayan gede. Ya. Size-nya gede ya, bukan stok. Yang... pitik. 5-6 daun bukan ya? Iya, bukan yang pitik-pitik gitu ya. Nah ini, lihat stoknya banyak. Stoknya cukup. Oh cukup gitu ya. Diralat lagi, nggak boleh banyak. Ini menor ya? Menor. Nih duluan deh, siapa? Ayo duluan, 120. Cocoem. Murce kacida. Ilah. Murce kacida, kata kabina-bina. Kabina-bina. Next, kita punya tadi tricolor. Tadi aku pas kesini, ngeliat tricolornya, kata aku, wah gede banget ya. Oh, warnanya juga oke. Warnanya cerah, tajam. Daunnya gendut-gendut. Tajam. Berapa nih? Ini di meja 185. Jadi tidak di mejanya? 175 aja. 175.000-an aja. Ini ukuran yang besar ya, calon induk ya. Memang biasanya ada dua varian yang agak kecil. Kita ada dua varian, cuman kita main di satu varian aja. Okay. Di satu udah habis ukuran. Ya? Masih sih. Oh masih ada, tapi cuma kita lagi main satu di satu ukuran aja. Tapi ini puas teman-teman. Biar seragam harga gitu, maksud kasihan iya, admin kalau harga dua-dua. Lupa ya? Kita main yang tampil aja, tahu barang dong, tampil. Tahu dong, mas, begini yang 350.000. Ada sekarang kita juga yang ukuran lebih kecil itu kita jual 130, tapi kita kecil, kita main yang ini. Yang lagi yang besar-besar. Andininya juga gede. Andini ya lumayan. Lumayan. Yang penting gak manyun. Ini tecak. Oke. Nah, boleh dilihat coraknya seperti ini. Size-nya segini, harganya berapa? Di 65.000. 65.000? Ih, cepetan. Padahal Andini itu 75.000 loh. Sesuai janji saya. Selalu ada promo. Betul. Di setiap Ih, item. Ya. Penepat janji ya deh. Stoknya nggak banyak ya? Stoknya nggak banyak. Hanya yang ini aja. Oke. Emang di sana nggak ada lagi? Kok ini lucu ya? Sweet Dream. Kok Sweet Dream? Sweet Dream bawahnya Frozen. Itu. Wah, kan Sandrop. Frozen salah. Oh, ini Sandrop tuh. Oh, ada. Jadi multifungsi teh. Bisa dibalik bisa Sweet Dream, Sweet Dream, Sandrop. Pas ditaruh baru kelihatan ini. Tuh. Jadi Sandrop harganya 85 kah?
kita kasih promo sedikit. Nah, di 70.000. 70.000. Aduh, lumayan dong, 15.000. Stoknya nggak banyak ya. Hanya ini buat aja. Ngabisin aja. Tolong. Promo ngabisin stok. Stoknya banyak banget, PR banget kita kalau suruh ngabisin ya. Nah, kita ada yang emerald. Promo-promo juga. Ini emeraldnya gede-gede ya. Ini emerald gede, warnanya juga udah bule-bule. Menor-menor. Tuh. Cepat. Ini harganya dari 140.000 di meja. Kita kasih 115 aja. Ah? 115 juga udah gede untungnya teh. Aduh, aku pikir bakal jadi 130 loh. Tapi ternyata enggak, di diskonnya 35.000. 25.000. 25.000. Yo. 115.000. Emeraldnya gede loh, bukan yang kecil-kecil loh. Warnanya bule ya, warna pilihan ya. Paham. Aduh. Aman ya? Stok aman, aman. Cepat. Banyak. Yang ini bule-bule. Harga lagi ekonomis. Nah ini kita punya super wow, white. Ini termasuk unggulan kita. Iya ya, lagi banyak warnanya dicari lagi karena bagus. Emang warnanya bagus. Ah begitu, ini size-nya lumayan besar nih. Size-nya bukan lumayan lagi, dia sama Amaran Anja ukurannya. Karena dia pariannya mini kan, kalau si super white ini jadi segede gini tuh udah gede. Segede gini udah gede. Lihat tatanan daunnya rapi. Tuh. Mau dijual berapa teh? Situ berapa ya? 125. Kita kasih promo dikit ya. Boleh? Jadi 110 aja. 110? 110. Aduh, ini termurah. Untuk, cepetan. Untuk ukuran seperti ini, 110.000. Aduh, duh. Superwet jarang-jarang. Sebenarnya 125 itu udah paling murah. Ternyata dilebih murahkan lagi jadi 110.000. 110.000. Ayo. Ayo. Ownernya lagi. Lagi baik White sekali. White Legacy nanti kita yang di sana aja ya. Oke. Okay. Sini kurang oke. Okay. Ini Mas Setom. Kita punya Mas Seti. Warnanya oke. Okay. Warnanya lagi menggoda iman. Jiwa dan roset ya. Maksudnya kayak twister ya dia. Ini peninkel. Bukan yang Cleopatra ya. Ini yang merah. Yang terah merahnya ya. Lebih mewah karena ya. Karena kalau yang Cleopatra itu harganya di bawah ini sedikit. Gitu. Karena lebih hijau kan, banyak hijaunya. Banyak hijau. Dan juga peminatnya banyakan yang merah. Lebih merah. Emang lebih bagus ya. Lebih bagus. Harganya berapa nih? Harga meja kita 100.000, kita kasih promo sedikit jadi 85.000. Aduh, sedikitnya 15.000 loh, tapi itu harga 100.000 kan ya, cucu meong. Cepet, okay. 85.000, Mas Seti ID-nya. Sekarang teman-teman udah bisa beli aglonema dengan harga yang ikinimis, bisa murung. Gak ada mikir lagi, ini mahal. Next. Gak ada. JJ. Kita punya Jamila JJ. Jackpot. Kenapa sih nyari yang jauh-jauh? Depan mata kayaknya deket banget. Nah, warnanya cakep banget. Lihat rahnya sampai merah. Silahkan di review. Saya seperti ini. Dengan performa yang seperti ini gede, harganya berapa? Di 175 harga meja. Kita kasih promo sedikit. Di 165. 165 ribuan aja untuk Jamila Jackpot. Yang si Slebeo ini. Warnanya mutasi ya. Keren. Keren. Murah banget ya. 165. 165. Ya benar. 165. 165. Jadi diskonnya tetap ya, di diskon 10.000. Tetap ada diskon kita sesuai walaupun janji. Walaupun harga sudah ikinimis. Ini kita ada yang nah, ini tuh warnanya keren. Bervarian nih. Keren. Ini yang ngepink. Katanya vanilla. Kita jualnya pink sunset aja dah. Sunset aja lah, benar. Tapi nah, ini warnanya lebih namanya? Vanilla. Peach. Nah, jadi ada dua varian terserah teman-teman. ID-nya sama di Pink Sunset, tingginya gede-gede, rimbun-rimbun berapa nih? Harganya di situ 165. Kita kasih promo dikit ya? Boleh. Di harga 155 aja. 155.000. Aduh, cepetan diborong ya. Ini tuh kalau gedenya makin cantik loh. Ayo, gedenya pasarnya 400.000 loh. Gedenya. Next. Diana. Kita punya Diana. Wah, Diananya gede. Cepet, coraknya cantik banget. Tuh, sampai ke belakang-belakang ngeping ya. Harganya berapa nih? Harga normal 275. Berarti ada yang nggak normalnya nih. Ada. Ini roset ya teman-teman, abis gitu size-nya lumayan besar. Oke, yang nggak normalnya? Kita kasih harga di 225. Gocap. Cepet. Diana dari 275 jadi 225 aja. Cepetan dibungkus, diskonnya 50.000. Bisa dapat Red Anja atau Pink Katrina. Ya. Iya kan? Nih, yang kemarin nyari Ayu Nindi. Aduh. Kita minta harga ikinimis yuk. Boleh. Boleh katanya. Ayu Nindi, ayo siapa yang cari? Kita ngabisin nih. Stok aja teh. Cuman ada beberapa pot aja. 5 ya? 5. Oke. Flash deal dulu-duluan. Berapa tuh? 160.
160.000. Ayo, biasanya teman-teman tuh dapat harga 200 itu udah paling murah. Ternyata di sini dipangkas lagi jadi 165.000. 165.000. Paling murah, ayo paling murah. Cepet. Cepet Anda. Cuman ada 5 ya? Iya, nanti datang barang yang baru harganya berbeda. Harga beda. Next. Widuri apa nih? Ya, Widuri aja deh. Widuri aja. Kan ada kultur ini kultur. Widuri lilin enggak, katanya. Bukan. Enggak. Kita jual Widuri aja. Oh, Widuri aja. Masalah lilin itu kadang-kadang ada kelainan sedikit kayak gini. Oh. Tetap yang gimana yang lilin kita tuh? Kita jual Widuri aja deh. Yang ini. Ininya bulat. Warnanya teh. Oh, warna. Kita jual Widuri aja. Heeh. Jadi bukan Widuri merah juga. Iya pokoknya Widuri begini oh, ada. Adanya dah. Adanya begini. Ya dah susah dah. Saya mah kalah mulu ngomongnya. Harganya berapa nih untuk yang sebagus ini? Ah begitu tatanan daunnya rapi nih. 170 aja. 170 ribuan aja. Ayo enggak sampai 200 loh ini Widuri. Enggak nyampe, enggak nyampe. Murah banget. Stoknya banyak nih. Stoknya cukup nih. Ada lah lumayan. Oh, lumayan. Nanti saya di iniin lagi. Next kita punya Panama. Gede banget. Jumbo ya? Jumbo. Tuh rimbun. Warnanya. Jarang-jarang loh Panama warna begini, ada juga yang budek yang hijau-hijau. Yeah. Budek. Budek. Panggilinnya apa biar kagak budek mulu. Ini tinggi banget. Harganya berapa nih untuknya seperti ini? 125. 125 ribuan aja. Ayo, ID-nya Red Panama. Red Panama. Size-nya besar-besar ya, jadi tinggal panjang banget. Jadi kalau teman-teman mau petel juga udah ada dalam harga pancinya. Meja 125, ah, kita kasih promo sedikit 115. Oh, 115 katanya kagak jadi. 125 aja udah paling murah. Bek, bener. Bukan lagi. Ayo. Ayo, siapa lagi mau revisi harga? Aduh, ini pink sun, red sunset. Red sunset. Nah, gede juga nih. Sisa 5. Masih 6. Ada. Oh, masih ada. Harganya berapa nih? Itu harga normal 140. Heeh. Ada enggak normalnya? Kita kasih sedikit biar ada ya sesuai janji. Ha-ha. 135. 135. Batu udah press ini. Sampai diambil goceng. Black maroon udah tadi ya? Oh, ini sama ya? Sama. Sama yang di sana. Oh, benar. Di sini 120 jadi 90.000. Jadi 90.000. Oke, kita naik kelas sedikit. Suksong. Oh iya, Suksong ya, mau di boleh. Ini. Mau di promo. Boleh. Ayo kita ke tempat Suksong yuk. Nih, kita ke tempat Suksong. Silakan dipegang teh. Boleh. Wah, akan ini dipromokan katanya. Ini Suksongnya gede-gede ya, teman-teman, gede-gede. Bukan yang kecil-kecil. Tuh lihat. Ukurannya. Kan, aku aja bilang, "Wih, gede banget." Ukurannya hebat. Waduh. Cepet. Warnanya cakep. Berapa nih yang seperti ini? Di meja 100.000. Kita kasih harganya di 90.000. 90.000. Ayo, sebenarnya 100.000 aja untuk size seperti ini tuh udah murah ya, teman-teman. Ternyata dipromokan kembali jadi 90.000-an aja. 90.000 aja. Di pasaran masih 120 atau 125. Nah, sesuai janji saya tadi. Betul. Ayo, kita naik kelas sekarang yuk. Stoknya aman. Okay. Ini ada perkumpulan Pok Siti. Mm-hmm. Ini Siti Nurhaliza apa Nurbaya? Siti Nurhaliza. Nurhaliza ya. Tuh, tapi ini stabil nih. Daunnya putih. Ukuran segini untuk besar. Siti cukup lumayan. Besar. Karena dia memang sama tuh kayak si Super White, nggak bisa terlalu besar banget ya. Harganya berapa? Di 130.000. Beneran? Duh. Teman-teman nggak sampai 200.000 loh. Si Pego aja nggak nyampe. Jangan betul. Bisik-bisik kenapa? Pego aja nggak nyampe. Masa aku direvisi harganya 135.000. 130. Oh, 130. Salah lagi. Udah antusias salah. Ayo dibungkus. Stok City-nya banyak nggak? Ada. Ada. Tapi ini pun lumayan banyak juga sih. Juga lumayan ada. Tuh. Next kita punya Bulgari. Atau Miss Thai. Ada yang bilang Miss Thai, ada yang bilang Miss Bulgari. Miss Thai itu Bulgari. Baru tahu kita. Kita mah sering ngomong Miss Thai aja. Nah, akarnya lihat udah keluar-keluar yang seperti ini. Aman. Harganya berapa? Di 180. 180.000. Kita kasih promo sedikit 170. 170.000. Ayo. Biasanya masih di atas 200, di sini mah dipangkas aja dari 180 jadi 170.000. Gaskan. Next. Wulandari nih lagi banyak dicari teman-teman nih. Wulandari ya teh? Tapi ini size-nya lumayan besar. Size-nya lumayan gede. Gede teh size-nya. Daunnya lebar-lebar ya. Daunnya lebar, size-nya gede. Wow. Biasa anak samping enggak sih langsung gede-gede begini. Ini anak samping. Bukan anak kiri ya. Jadi pengen ketawa.
Nah, ini kan distanya 300.000, apakah akan disamakan atau akan dikurangi? Kita kasih promo sedikit buat ngabisin stok ya. Di 270. 270. Ukuran ya, ukuran, catat. Lihat, ukuran, benar, ukurannya ukuran besar loh. Iya, daunnya lihat. Lebih lebar ukurannya dari gede. Tangan aku. Tuh. Masih ada sisanya. Satu setengah tangan. 270. 270.000, diskonnya 30.000. Habisin ya. Cepat, habis ini banyak banget. Aduh. Jadi enggak ada cerita lagi nih, teman-teman enggak kebagian bulan dari harga ini, Miss. Brownies. Brownies. Oke, ini cakep nih. Ini ada hajatan, kita nanti joget-joget lagi jempol lagi. Aduh. Brownies ini udah mulai langka juga ya, Teh? Oh iya, betul. Ini udah mulai langka. Berapa nih? Kalau ini kita di sini 300. Ah, kocin brownies. Tetap 300. Kita mau ngitungnya gimana ya? Tetap 300. Tetap 300 berarti buat, emang harganya buat, sudah pres. Buat jenis brownies, betul. Maaf saya ingkar janji dikit. Karena memang brownies juga termasuknya koleksian langka. Ya. Itu di harga itu udah murah. Paling murah, cepat. Pasaran masih 500-an. Betul. 500. Ini 400. Rimbun loh, gede. Tuh. Next. Aman. Sip, lanjut ke LOD. Tapi ini kenapa kayak Alexander itu? Mirip. Mirip dikit ya. Mirip Tiger malah. Oh iya. Tiger katanya LOD gede ya? Tuh. Kata Om Cina doang. Kata Om Cina doang. Kok kata saya? LOD. Ini rumput nih, kirain aku anak kan. Stoknya aman. Banyak. Aman lah. Harganya gimana? Di nota di meja 225. Kita kasih di 190 aja. Cepetan. 190. Kameramen langsung hit. Ayo. Ini tuh pasti pada pusing banget teman-teman nih, mau belinya harus beli borong banget dari 225, diskonnya 35.000 jadi 190.000-an aja. Ambil per 5 per 10 saya masih bisa kurangin loh harga itu. Harga yang tertera lumayan kan, terjangkau lah 190 itu buat ecer satuan. Kalau ambil per 5 per 10 saya masih bisa kurangin dari harga itu. Cicak meong, ayo deh. MG. Jadi untuk seller-seller ini tempatnya banget untuk ambil grosir. SB Sultan Brunei, warnanya menor-menor, begitu sasnya gede. Ya ilah kan. Noh, jangan sampai 2 hari 2 malam nih kita. Gede banget, harganya berapa? Ini harga normal 150 kan. Kita kasih promo dikit ya. Ya. 125 aja. 125.000. Aduh, 125. Cepetan. Ini gede loh. Yo, biasanya masih 185.000. Ternyata di sini 125.000-an aja. Ya. Aku enggak salah nih datang ke sini. Siap. Lanjut. Kita ada Adelia yang bulat-bulat. Ya, silakan di-review. Waduh, silakan di-review. Bisa dilihat ya. Badannya bulat-bulat, daunnya bulat-bulat seperti badan kita, mangkok, tinggi juga. Gitu ya, suka diliatin sebenarnya. Kagak. Orang cuma batuk doang. Biasaan batuk mulu ntar nular lagi. Agak, aman. Batuk sehat itu mah. Iya. Harganya berapa nih? Dari 230? 210 aja. 210.000-an aja. Cepetan, edisi paling ikinimis Adelianya udah bulat-bulat mangkok-mangkok. Stoknya ada 6. Ada 6, tuh. Masih kurang adalah. Oh kurang ada, tanya. Sedikit. Next. Kok ini beda sama yang ini? Beda. Tapi beda namanya? Beda nama. Oh, kira aku rengganis juga. Ya ini apa? Red Dot RND. Oh, RND. RND. Kok begini ya? Iya, merah banget. Merah banget. Tuh, biasanya kita nggak seperti ini ya. Ini bagus nih. Gede juga, harganya gede. Berapa? Di 180. 180.000-an aja. Nggak sampai 200 loh. Iya betul, nggak sampai 200.000 loh. RND nggak sampai 200.000. Biasanya masih di atas 200.000 nih RND. Cepet. Nih, ada next, rengganis yang manis. Next, kita punya rengganis. Betul. Kayaknya dulu di sini punya rengganis yang merah banget ya. Ada. Ada, nggak dikeluarin itu. Belum dijual. Nah ini, yang seperti ini performanya, tinggi juga, daunnya banyak, harganya berapa? 175. 175.000. Sesuai nih? Sesuai. Oh, sesuai. Itu udah murce. Oh, oke. Okay. Ya. Masih mengharapkan. Oh, begitu. Next, kita punya apa tembaga ini? Greg. Oh, tembaga Greg. Hijau loh dia. Tuh. Taunya ini tembaga Greg teman-teman, tapi memang karakternya seperti ini batangnya tuh. Ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Rosetnya dapat, harganya berapa? Di 275. 275.000-an aja. Size-nya seperti ini ya, lebih dari satu jengkal.
Oke. Okay.